Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya teman-teman di channel Kreasi BSM. Nah, hari ini masih berlanjut ya, video kali ini masih berlanjut membahas diecast. Nah, sekarang saya akan mereview sebuah diecast merek Automax atau Joy City. Nah, ini dia. Ini KTM ya, kartu tanda makan. Nah, ini bukan KTM Indol ya. Ini KTM RC 8. Nih dusnya kayak gini nih. Dusnya buluk banget. Joy City Automax. Ini Joy City tulisan paku apa tulisan apa ini? KTM skala 1 banding 12. KTM Joy City Premium. Nah, seperti ini dusnya udah buluk. Nah, ini diecast-nya teman-teman seperti ini. Aduh, nama musiknya kayak. Nah, seperti ini teman-teman. Detailnya aji pisan loh kalau ini, kalau made in ini merek Automax Joy City. Nah, seperti ini. Ini sok belakangnya main ya, teman-teman. Tuh. Main entut. Dan ini plastik. Ini banyak plastik. Ada spionnya. Ini lampu depannya juga detail banget. Tuh. Kayak ada lampunya ya dalam ya. Ini kalau dikasih lampu LED bisa loh ini. Kasih baterai bisa nyala. Nah, ini bagian mesinnya. Bagian cakram bel depannya juga detail. Nih, shockbreaker-nya. Ini standar sampingnya, ada standar sampingnya ya. Dan ini besi nih teman-teman. Ini dari tangkinya sampai buntut. Ini buntutnya yang lancip sekali. Besi. Nah, itu. Background-nya hitam sih ya. Ganti background-nya putih lah biar jelas. Nah, udah ganti putih background-nya, udah jelas. Nah, ini teman-teman, buntutnya lancip sekali dan ada lampunya di ujung sini nih, lampu remnya. Ini lampu sennya, ini banyak karet ya. Banyak gede nih. Ini kalau dulu ya, beli itu sekitar harganya 150-an. Entah sekarang berapa, kayaknya lebih dari 150 apa mungkin 150 ya. Saya kurang tahu. Ini beli di komunitas miniatur MotoGP sama seller-seller biasa posting, ada aja posting, ini tak beli. Dan ini detail setangnya teman-teman, ada speedometernya itu warna khas KTM ya, warna oranye. Oh, ini setangnya pala patah ya. Aduh, setangnya patah teman-teman, ntar tak lem lah soalnya ini nggak lama tak terurus, tak geletakin begitu saja ya, tak lem. Aduh, ini patah pala kimpli. Dan ini spionnya bisa buat ngaca loh, tuh. Coba teman-teman ngaca di sini bisa nggak? Begitu ya. KTM RC 8 skala 1 banding 12. Mereknya Joy City Automax Premium. Nih. Oh, ini udah ditempelin dekal. Ini rem belakangnya. Ini kaliper belakangnya nyatu ya sama rem. Ini knalpotnya di bawah loh, ini knalpot. Dan itu ada mesinnya, detail sekali. Oke, segini saja ya review singkat diecast merek Automax Joy City Premium KTM RC 8 1 banding 12 skalanya. Semoga bermanfaat. Oke, jangan lupa like, comment, share ya, dan subscribe yang belum subscribe, dan terima kasih yang sudah subscribe. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Oke, salam dari Caster dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya salam kreasi. Dodoy.